Pertanyaan yang keempat, bolehkah memberi nama bayi itu dengan nama-nama malaikat? Wah, ini menarik sekali nih. Kalau ada bayi yang baru lahir, biasanya diberi nama yang indah seperti apa ya? Abdullah atau Abdurrahman atau Muhammad siapa gitu ya dan seterusnya. Ini ada pertanyaan, kalau bayi itu diberi nama dengan nama-nama malaikat atau malaikat apa ini? Malaikat Izrail mungkin ya atau Israfil atau Jibril dan lain sebagainya. Ada bayi namanya Jibril atau ada bayi dipanggil namanya Izrail. Wah, keren ya. Bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan? Baik, kami temukan sebuah data dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yaitu penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi, bahwa kata beliau dalam kitabnya menyebutkan begini, madhabuna wa madhabul jumhuri jawazu tasmiyati bi asma'il anbiya'i wal malaikati salawatullahi wasalamu alaihim ajma'in. Kata Imam Nawawi, menurut madhab kami, yaitu madhab Syafi'i, bahkan madhab jumhurul ulama, yaitu mayoritas ulama dari kalangan empat madhab, membolehkan jawazu tasmiyah, membolehkan memberi nama bayi bi asma'il anbiya wal malaika, dengan nama-nama nabi dan nama-nama malaikat. Jadi seandainya ada bayi namanya menggunakan nama-nama nabi, seperti Muhammad atau Adam atau apa namanya Idris, kemudian Ibrahim dan seterusnya, nama-nama nabi itu diperbolehkan. Wal malaika, begitu juga dengan nama-nama malaikat. Ada bayi diberi nama Jibril misalkan atau Israfil atau Izrail, Munkar Nakir dan seterusnya. Yang seperti ini ternyata diperbolehkan oleh para ulama kita. Mayoritas ulama boleh-boleh saja kalau ada bayi ingin diberi nama dari nama-nama para malaikat. Memang para ulama kita dari awal menganjurkan atau mensunnahkan ketika memberi nama bayi itu berikanlah nama-nama yang terbaik. Nama-nama yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW misalnya seperti Abdurrahman, Abdullah dan seterusnya. Atau nama-nama yang mungkin mengandung makna yang baik seperti Muhammad Hasan atau yang lain sebagainya dan seterusnya. Itu yang sangat dianjurkan, nama yang mengandung arti atau makna yang indah-indah. Tapi seandainya ada yang ingin memberi nama bayi itu dengan nama-nama malaikat, ternyata boleh-boleh saja. Bahkan ini adalah pendapat dari mayoritas para ulama di kalangan ulama salaf. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima.